Kembali lagi bersama saya di channel Projekin Aja. Nah, pada kesempatan kali ini, di vlog yang ke-44, saya mau memberikan komentar untuk klakson merek Boss Strider. Kodenya berapalah, saya lupa lagi. Setelah pemakaian 2 tahun, teman-teman. Nah, jadi ini dia klaksonnya. Nah, ngumpet kan? Klakson keong tentunya ada 2 buah dan juga ada relaynya di bagian dalam sini nih. Oke. Jadi komentar saya ini itu kan tahan air ya, tahan air dan juga emang terbukti gitu. Waktu itu saya pernah melewati banjir sampai segini, teman-teman. Nah, sampai joknya ini terendam asli ini mah ya. Dan juga motornya juga tidak dihidupkan melewati banjir itu, melainkan ini nih bagian knalpotnya, moncong knalpotnya itu disumpal pakai plastik dan dibantu sama abang-abang yang ada di sana ya. Pokoknya sampai klaksonnya juga ini terendam air sampai nggak bunyi lah. Yang satu, nah yang ini bunyinya kecil, yang ini nggak bunyi karena di dalamnya ada air gitu. Nah, saya bongkar dan saya keluarin airnya gitu, dan alhamdulillah suaranya juga jadi bagus, teman-teman. Namun untuk apa ya, untuk kualitas suaranya dibandingkan saat baru, kualitas suaranya ini jadi sedikit berkurang kekencangannya gitulah, atau istilahnya desibelnya jadi sedikit berkurang, teman-teman. Nah, sekarang ini kondisi setelah 2 tahun, kita dengarkan suaranya sebentar. Nah, kita dengarkan suaranya. Nah, gimana? Gitu, teman-teman, suaranya. Kurang memekakan telinga, tidak seperti saat awal. Suaranya seperti mobil Mercy begitu. Dan untuk harganya sendiri, waktu itu saya beli Rp135.000 beserta relaynya, teman-teman. Nah, begitu. Di toko online tentunya. Namun sekarang harganya juga sudah semakin mahal. Waktu itu saya beli tahun 2019-an lah. Sudah 2 tahunan kan? Nah, begitu, teman-teman. Nih, sekarang saya kasih tunjuk lagi suaranya. Oke. Kita tempel mikrofonnya di sini. Nah, begitu suara. Nah, begitulah suaranya setelah 2 tahun. Begitu. Dan ini mungkin terdengar keras karena ini adalah di lingkungan rumah gitu, ada di belakang rumah, no, di kampung. Kalau di jalan raya tidak terlalu keras, tidak seperti saat awal, begitulah pokoknya. Oke. Mungkin vlognya sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Saya Dewan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.